Ada apa? Kamu kenapa? Tadi aku ribut sama papa. Aku lari, aku mau tabrak mobil, terus papa tolongin aku. Tapi papa malah jatuh, terus palanya kebentur, Mas. Kamu kenapa ribut sama papa kamu? Hah? Aku marah sama papa. Aku gak suka papa kirim orang untuk pukulin kamu. Mau pisahin kita, aku maunya papa terima kita. Papa. Ngapain kamu kesini? Keluar kamu. Keluar. Pa, papa jangan kayak gitu dong. Mas ada kesini mau jenguk papa. Gak, Sudi. Gak perlu. Keluar kamu. Gara-gara kamu. Keluarga aku hancur. Hidup Wulan hancur. Dan sekarang nasib cucuku gak jelas. Karena dia mau hidup bersama kamu. Adik Bunda, ingat, karma itu ada. Aku bersumpah, karma ini akan mengenai anak perempuanmu. Semoga itu terjadi sama kamu. Kamu sudah membuat anak satu-satunya aku menjadi pelakor. Dan hal ini bisa terjadi ke anak perempuanmu. Bahkan lebih. Adrianto, jangan bawa-bawa Diana. Dia anak aku, tanggung jawab aku, dan aku pastikan tidak akan ada orang yang mengganggu dia. Adik Bunda, tidak ada yang bisa melihat masa depan. Demikian juga, aku dulu tidak pernah berpikir dan membayangkan betapa sialnya anakku Wulan mendapat suami tua bangka, tukang main perempuan seperti kamu. Dan ingat, hal ini sangat bisa terjadi pada dia. Kesalahan yang menanggung anakmu nanti. Itu dong, Pak. Cukup. Bawa dia pergi. Kalau kamu ingin ketemu papa, kamu datang sendiri. Haram hukumnya buat papa melihat kedatangan Adik Guna menemui papa. Pergi, Adik Guna. Ngapain lagi kamu nyusulin aku? Papa kamu lagi sakit. Ingin kamu nemenin dia. Daripada kamu sama aku, yang cuma ngancurin hidup kamu. Jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Itu kan papa mertua kamu juga. Aku gak peduli. Apa dia peduli aku datang ke sini capek-capek nemuin dia?
Dia nggak peduli. Yang aku dapat apa? Hinaan. Aku harga dirinya diinjek-injek di sini. Kamu harusnya tahu dong. Aku juga masih punya harga diri. Jangan mentang-mentang dia mertua aku, dia berhak injek-injek harga diri aku. Mas, kamu harus ingat dong sejarah hubungan kita itu kayak gimana. Itu yang bikin papa marah. Sejarah? Ya, aku ingat banget sejarahnya. Dan aku gak akan pernah lupa yang namanya sejarah itu. Sejarah yang bikin rumah tangga aku hancur. Sekarang padahal kamu lagi hamil anak aku. Tapi kamu lihat, pada terima aku? Enggak. Berarti sampai kiamat pun dia gak akan pernah terima aku. Udahlah. Dengan kamu temenin papa kamu sekarang. Aku mau balik. Kamu sama aku butuh waktu sendiri-sendiri. Buat menenangin pikiran kita. Aku gak bisa lama-lama di sini. Semakin lama aku di sini, semakin emosi aku jadi. Jadi gak? Atau lo mau mundur lagi? Tutup mulut lo. Semua bukti video ada di tangan gue. Jadi selama handphone ini di tangan gue, Ana gak bakal lepas dari tuduhannya. Berarti dia akan dipenjara selamanya. Atau mungkin ini pertanda dari Tuhan kali ya. Kalau gue harusnya balikan sama Dennis. Gue hancurin aja ya. Biar gak akan ada bukti-bukti. Dan Ana akan terus di penjara. Gue hancurin aja handphone ini. Sayang tapi kalau dihancurin. Misalnya dia buntung, terus keluar penjara, kan lumayan. Dalam video ini ada 3 orang yang terlibat. Siapa tahu bisa gue manfaatin buat ngajarin Ana. Masuk. Selamat siang, Bu. Saya mau minta bukti pengeluaran Ibu karena sebentar lagi tim audit akan ke kantor ini untuk melakukan pemeriksaan, Bu. Loh, emangnya yang kemarin saya kasih kamu itu masih kurang? Tapi kan itu nggak ada kwitansinya, Bu. Saya butuh buat rincian pengeluaran Ibu selama meeting. Kalau enggak, saya bisa kena masalah, Bu. Saya enggak peduli. Ya kamu atur sendirilah. Bagaimana mungkin saya nyimpen kwitansi pengeluaran saya? Ini orang ribet banget sih. Padahal
kan uang itu udah gue pakai buat beli perhiasan. Mana mungkin gue kasih ke dia? Masa iya? Uang sebanyak itu gak ada bukti pengeluarannya. Padahal uang yang ibu pakai kan itu uang kantor, Bu. Kamu jangan kurang aja. Saya itu masih atasan kamu. Maaf, Bu. Bukan gitu maksud saya, Bu. Saya gak mau punya staff kayak kamu. Kamu keluar dari sini. Kamu saya pecat. Bu, jangan pecat saya, Bu. Maafin saya, Bu. Lepas gak? Jangan pecat saya, Bu. Lepas! Satpam, ke ruangan saya sekarang. Lepas, apa sih? Saya, Bu, panggil saya. Pak, bawa dia keluar dari kantor ini. Dia udah saya pecat. Baik, Bu. Keluar!